Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul lagi sebulan sekali alhamdulillah. Kita jumpa dan kita bincangkan berkenaan kitab Manhajul Talaqqi wa Istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan penerimaan agama dan Islam, yang mana kita dalam tajuk ketahir kita bincang itu, kita dalam usul yang ketiga bagi ahli sunnah, iaitu berkenaan dengan betul faham nas. Kita kata ahli sunnah jamaah ada tiga usul bagi dia benar dalam beramal dengan agama dan tak terpesong dan tersesat. Dia mesti ada tiga usul. Usul pertama, dia mesti agungkan nas. Mana bila dengar qala Allah qala Rasulullah, sifat dia adalah yang pertama, sami'na wa ata'na. Bukan kita, kami dengarkan bantah atau kami persoalkan. Kemudian kedua, kita kata dia bersandar pada nas-nas yang sahih, memastikan kesahihan nas. Ini sifat yang berlaku baik pada para sahabat, para tabi'in. Hatta Ibn Abbas anhu pun menapis-napis apa yang didengar daripada orang ramai, daripada Nabi SAW. Orang kata daripada Nabi, dia akan check. Dia bukan tengok saja, makan telan kan. Demikian kita kata itu yang berlaku pada zaman tabi'in. Dan yang ketiga, kita kata selesai itu, kita kata betul faham nas. Betul faham nas ni kita ada beberapa perkara, kaedah ilmiah bagi betul faham. Yang kita habiskan itu, yang pertama itu berkenaan dengan tajuk memahami atau berpandukan kepada kaedah ataupun cara pemahaman salafus soleh atau para sahabat Nabi SAW. Yang ini kita kata sering apa berlaku, orang dia apa panggil apa, dia cari Quran sunnah tapi dia tak faham ikut cara salaf, cara para sahabat Nabi SAW. Lepas tu kita terangkan berkali bahawa benda ni sangat penting. Bukan manusia ni sesat hanya kerana sesat, tapi bahkan kerana apa? Kerana salah faham pun ada juga. Yang jahat-jahat lah, yang jahat tu kita faham. Tapi yang ini yang mungkin terpesong sebab salah faham. So jadi nak betul faham ada beberapa perkara. So pertama kita ambil itu tata, bersandar kepada tata cara para sahabat Allah anhum. Okay, hari ni insyaAllah kita masuk kaedah yang kedua ataupun usul apa, kaedah kedua dan usul ketiga ni, itu mengetahui bahasa Arab. Kedua, mengetahui bahasa Arab. Okey, agar difahami petunjuk qala al-muallif, agar difahami petunjuk-petunjuk kitab dan sunnah di atas bentuk yang sahih, mestilah diketahui bahasa Arab yang Al-Quran Karim turun di dalamnya dan Rasulullah SAW tujukan percakapan kepada para sahabat dalam bahasa Arab dalamnya. Kerana ini berulang keprihatinan ulama ummah dan imam-imam umat ini dalam bahasa, terhadap bahasa Al-Quran, dan supaya diletakkan arahan yang mensyariatkan pada kedudukannya yang selayaknya dari segi syarak. So memang kita kata Quran turun dengan bahasa Arab. Actually ini kena define, kena perhatikan. Okey, bahasa Arab bukan bahasa satu bahasa yang ada di dunia ini. Dan semua kita tahu bahawa sebenarnya Arab ni satu bangsa daripada bangsa-bangsa dunia. So dengan sebab itu salah kalau orang terkata Adam bangsa Arab. Aduan dia Adam bangsa Arab. Adam bukan Arab lah. Adam bapa semua bangsa. Kalau Adam bapa Arab, orang Cina, orang India, orang Jepun anak siapa? Dia pasal ni Adam bukan Arab, dia bapa kepada semua bangsa Arab. Nuh macam tu juga. Ibrahim, Ibrahim bukan bukan Arab. Bahkan diorang punya nama pun bukan Arab. Ibrahim bukan nama Arab. Okey, ala kulli hal, benda-benda ni kena perhatikan betul. Sebab kita sebut bahasa Arab ni, kita nak kena bersihkan sikit pemahaman. Bahkan diorang kata kita bangkit apa, kita syurga di bahasa Arab dan sebagainya kan. Tuan-tuan kena faham, kalau tak beramal dengan betul, belajar lahir bangsa Arab sekalipun masuk neraka. Dia takkan boleh buat apa. Sebab bahasa yang anda pakai tadi tak menyelamatkan anda. Amal dengan Al-Quran, amal dengan sunnah, ya, boleh menyelamatkan anda. Itu sebab kenapa bahasa Arab tu menjadi penting. Kerana untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, anda kena tahu bahasa Arab. Kalau tak ada bahasa Arab, masalah. Tapi ini selepas daripada fasa pertama. Itu kefahaman para sahabat dan tabi'in dah ada. Okay, relax. Sebab tu kita tengok. Kalau tak ada mereka jelaskan satu perkara daripada segi sudut pemahaman mereka yang mereka belajar dengan Nabi, barulah kita tengok bahasa. Bahasa bukan nombor satu. Bahasa bukan nombor satu.
Tapi pada kita orang Melayu kena bahasa jugalah. Dakwah orang Melayu mana faham bahasa Arab? Sahabat cakap apa awak tak faham? So kena belajar bahasa Arab jugalah. Tapi kalau orang tu bangsa Arab, kan? Pada depan mata dia, dia ada kamus rujukan untuk buka bahasa Arab. Tapi ada para sahabat punya kata-kata. Kata-kata para sahabat tadi takkan rendah daripada bahasa Arab. Sebab kamus bahasa Arab yang awak jumpa sekarang ni baru jadi. Bukannya awal-awal jadi. Cuma nak fahamkan ni, pecat perhati betul eh. Kadang-kadang ada orang dia salah faham, dia kata bahasa Arab sikit-sikit lebih mengatasi daripada pemahaman para sahabat. Tak. Ini kena jelaskan. Nanti kita ke depan sikit dia ada sebut. Baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, saya, ini beliau eh, Imam Syafi'i, hanya mulakan dengan apa saya nyatakan. Dia mula sebut tentang masalah pemahaman agama sebagainya. Dia kata bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bukan yang lain. Kenapa dia cakap itu? Kerana tidak akan mengetahui penerangan jumlah-jumlah ilmu kitab. Ayat-ayat ilmu dalam kitab Allah Ta'ala ni takkan tahu seseorang yang jahil keluasan lidah Arab. Mana lidah bahasa Arab tu luas, dia tak tahu. Contoh macam orang yang tak tahu kalimah din, dia belajar sekalinya agama. Dia tahu din tu maksud pembalasan. Maliki yaumiddin, saya pernah terdengar ada ustaz terjemah Maliki yaumiddin, pemilik hari agama. Ad-din dalam surah Al-Fatihah tu din tu maksud dia pembalasan. Kalau dalam ayat innad-din indallahi al-islam, barulah agama di surah Ta'ala adalah Islam. The word din, tapi tengok di mana duduk dia. Luasnya kalimah tersebut digunakan. Macam orang kita di Malaysia ni makruh. Bila para ulama kata makruh amalan-amalan masyarakat Melayu kita, macam hadir perhimpunan kematian, dia kata makruh. Bukan makruh tu buat tak apa, tinggal lagi bagus. Makruh tu dimaksud dibenci. So dia kata bid'ah munkarah. Bukannya ni, bukan dia cakap setakat makruh saja. Bukan dia kata bid'ah munkarah, makruhah disebut yang tu. Tiba-tiba datang orang terjemah, makruh je bang. Buat tak apa, tak buat lagi baik. Astaghfirullahalazim. Macam dia orang faham sunnah dengan sunat. Sunnah dengan sunat. Sunnah dalam bahasa, kan? Kita dengar orang sebut sunnah ni sunnah je. Dia lupa sunat dengan yang sunat wajib, wajib haram sunat makruh tu. Dia kan sunat apa? Kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Itu bukan sunnah. Sunnah ni adalah ajaran atau ikutan Nabi, ikutan kepada Nabi SAW. Dan ikutan Nabi ni ada yang wajib, ada yang sunat. Sunnah tu ada yang wajib, ada sunnah tu yang sunat. Kalau orang tu faham bahasa Arab ni luas, baru dia boleh faham. Kalau tak faham, macam Imam Syafi'i katalah, takkan faham penjelasan kitab, rangkap-rangkap jumlah-jumlah dalam kitab Allah. Sesiapa yang jahilkan keluasan Arab, bahasa Arab, lidah Arab punya luas, nak tahu dalam bahasa Arab ni ada benda banyak kalimah, satu benda. Ada benda, kan? Ada benda, satu benda, banyak kalimah. Ada benda, apa, ada satu kalimah, banyak makna. Ada satu kalimah, banyak makna. Anda jangan tahu, itu perbezaan. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau orang yang tak faham perkara ni, dia akan masalah. Tapi orang ni adalah, diorang buat gelak. Apa? Gelak tentang tajuk seorang, tahu lah, syekh ni. Nampak rekod kan, daripada Azhari, Mesir lah. Dia kata Sahih Bukhari tak wujud. Sahih Bukhari ni sebenarnya tak ada. Dan bahkan Sahih Bukhari ni dikata Jum'ah. Dia Jum'ah tu bukan Jum'at. Bukan nama orang tu. Jama'ahu. Dia salah baca. Dia Jum'ah Muhammad bin Ismail. Dia pergi Jum'ah tu. Jama'ahu tu je Jum'ah. Saya tengok je video tu. Orang semua ketawa. Pakai kat televisyen. Kan? Pakai apa, Serban Azhar. Lepas tu cakap macam tu. Jama'ahu pun tak tahu. Dia panggil Jama'ahu je Jum'at. Jum'ah. Ha, dia kata ini Jum'ah. Nama Bukhari Jum'ah. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia Jama'ahu. Dekat awal kitab tu tulis Jama'ahu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dia tulis itu. Datang dia tak Jum'ah Bukhari. Ini masalah. Kalau bagi orang terjemah kitab tu jadi. Sebenarnya maksud dia takkan tahu. Okay? Dia kata dia takkan tahu. Kerana apa? Kerana kepelbagaian bentuk-bentuknya. Kepelbagaian bentuk-bentuk bahasa Arab tadi. Kesatuan makna-maknanya dan perbezaannya. Di mana bersatu, di mana berbeza. Macam jalasa dan qa'ada. Ada beza ke sama? Sehingga para ulama membezakan jalasa dan qa'ada. Kan? Kalau anda kata tengah jalan-jalan-jalan, duduk, jalasa. Kalau tengah baring, duduk, qa'ada. Sehingga para ulama bezakan. Walaupun kita terjemah bahasa kita apa? Jalasa duduk, qa'ada pun duduk.
Ada membezakan, ada tak membezakan. Awak kena tahu perbezaan tersebut. So dalam konteks ni ada akan timbul hukum. Kalau anda kata ada perbezaan, dia akan timbul masalah perbezaan hukum. So basically kat sini okay, dia kata betul kesemua makna dan perbezaannya. Sesiapa yang mengetahuinya, tahu tentang tajuk tadi, luas lidah Arab, perbezaan dan sebagainya, hilanglah daripada kekeliruan yang masuk pada siapa yang tidak mengetahui bahasanya. Yang tak tahu bahasa Arab, dia akan keliru. Yang tahu bahasa Arab takkan keliru. Ini tajuk ulang eh. Selepas daripada penjelasan para sahabat. Bukan awak kembali pada tajuk ni mula-mula sekali. Okay. Berkata Ibn al-Bar Al-Qurtubi, dia kata, antara perkara yang diperlukan untuk memahami hadis adalah apa yang telah kita nyatakan untuk membantu kita memahami kitab Allah Azza wa Jalla. Mana untuk faham hadis sama macam faham kitab Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Iaitu ilmu mengenai bahasa Arab. Bahasa Arab dan kedudukan kata-katanya. Kedudukan kata-kata dia cakap macam ni maksud apa? Macam solat. Di sini maksud doa. Di sini maksud ibadat solat. Di sini maksud keampunan. Dia awak kena tahu kat mana duduk mana. Kalau orang tak ada pengetahuan, dia masalah lah. Dan dia kata, demikian juga dia kata apa, keluasan bahasanya. Keluasan bahasa Arab. Syairnya, majaz. Macam majaz, bila digunakan dalam bahasa Arab, dia kata, jangan kata ah pada mak bapak. Sebut sikit. Jangan kata ah, tapi sepak bukan masalah halal. Kawan tak faham bahasa, dia kata apa? Quran kata, jangan kata ah je. Saya tolak itu tangga. Kan? Jatuh tergolek mak bapak tadi. Mana boleh macam tu? So, ini dia panggil majaz. Cara kiasan. Cakap benda kecil tapi nakkan benda besar. Okay. Umum lafaz percakapan dan khususnya. Mana umum lafaz serta seluruh mazhab-mazhab bagi siapa yang mampu lah. Siapa yang mampu untuk tahu mazhab bahasa. Cuma kena ingat mazhab bahasa ni muncul lepas daripada zaman para sahabat. Di zaman para tabi'in, tabi'in baru start. Ada ahli kufah punya mazhab, ahli basrah. Dalam bahasa ni pun ada mazhab sebenarnya. Tapi kita tak termasuk dekat situ. Bab fiqah kita ada, bab bahasa pun ada mazhab. Macam nak kata la ilaha la haula wala quwata atau la haulun wala quwatun, la haula wala quwatun, dia boleh baca semua. Betul. Jadi kes kadang saya dengar apa, ada orang kata apa, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau dia baca al hayyul qayyum. Sebenarnya ikut bahasa Arab semua boleh, dia tak silap pun. Maka dah jadi dia tidak balik ke ayat baru, maka tak ada masalah. Huwal hayyul qayyum mana jadi mubtada baru. Kalau dia jadikan huwal al hayyul qayyum, kalau dia jadikan masih lagi bergantung ayat sebelumnya Allah kan pada atas astagfirullah ha al azim kan, al azima. Lepas tu al hayyul qayyum, kalau kita masih lagi ataf. Kalau tak ataf, kita asingkan ayat baru, tak ada hal. Bagi bahasa Arab boleh je. Lepas tu kita kadang-kadang kelangkabut terjemahkan ni salah ni salah ni, pasal dalam keluasan bahasa Arab tu ada mazhab-mazhab dia. Bagi saya mampulah. Kerana ia adalah sesuatu yang tidak boleh tidak diperlukan. Pasal ni sebenarnya bagi bahasa Arab, jadi bukan benda tak diperlukan. Sebab diperlukan untuk pemahaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menulis kepada seluruh penduduk negeri yang ditakluk di Islam, hendaklah mereka mempelajari sunnah, faraid dan lahan, yakni nahu. Nahu itu lahan ni apa, sudut mengenai pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan dalam bahasa Arab, salah sebut dan sebagainya. Kena tahu lahan. Sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran, macam mereka pelajar Al-Quran, kena belajar ilmu-ilmu tadi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan surat dia kepada Gabul Gamnur dia, kepada orang ramai. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, tiada jalan lari dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis daripada mengenali lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada kehendak Allah dan Rasulnya, serta bagaimana difahami kata-katanya. Tak boleh lari. Untuk nak faham, tak ada, tak tahu bahasa Arab, dia tak boleh. Tapi basic asal kita ingat nanti ke depan sikit, bukan maksud dia awak ada nahu, ada sorof, awak pandai boleh tafsir Quran. Ini kena betulkan balik. Sebab sebelum kita bincang bahasa Arab ni, dia nombor satu. Itu apa? Apa para salafus soleh faham? Apa para sahabat faham? Itu nombor satu. Kalau tak ada kat situ, barulah awak pergi ke nombor dua. Ini apa? Bahasa Arabnya awak reti. Buka kamus dan sebagainya, tengok syair maksud apa kalimah sebut, baru mula. Bukan tinggalkan pengetahuan para sahabat, pergi terus kepada bahasa. So, dia kata kat sini kan, dia kata, serta bagaimana dia kata. Okay. Kemudian, mengetahui bahasa Arab yang kita tujukan percakapan dengannya adalah antara perkara yang membantu untuk kita memahami kehendak Allah dan Rasulnya. Faham bahasa Arab yang kita diucapkan kepada kita. Mana Allah ucap kepada kita, apa, Quran tu dengan bahasa Arab. Allah turunkan bahasa Arab. Nabi pernah cakap kepada para sahabat, menjelaskan Quran pun dengan bahasa Arab.
So dia kata kat sini dua-dua sekali eh. Ya, dia kata mengetahui bahasa yang kita tuju percakapan dengannya adalah antara perkara membantu untuk kita memahami kehendak Allah dan Rasul serta kata-katanya. Begitu juga mengetahui petunjuk lafaz pada makna-makna berkenaan apa kehendak lafaz kat situ. Kadang-kadang ada wajib, ada tak wajib. Tak ada lafaz datang untuk wajib, suruh mesti. Ada datang bukan untuk kewajipan. Cuma tuan-tuan apa kalau orang pergi apa hari Jumaat kan faida qudatis solah, bila selesai saya solat, fantashiru bertebaran kalian fil ard. Waktu kita pun lupakan rotan satu halau pakcik-pakcik dalam masjid. So, Quran kata pergi tebaran, pakcik lepak apa sih, keluar. Ha, itu kena faham kedudukan bahasa tu kat situ kenapa. Bapak nama kata keluar tu bukannya wajib. Sebab sebab sebelum tu asalnya benda tu halal. Keluar merayau berjual beli halal. Kemudian diharamkan. Kemudian dihalalkan balik. Dia harus je lah. Fantashiru tu nak faham. Quran kata fantashiru bertibaranlah kalian. Kita pakcik tu dia lepak masjid. Eh, keluar. Keluar. Kita keluar. Tahu tak tahu bahasa tu masalah dia. Okey. Sebab kita kata petunjuk lafaz tadi, makna-makna berkenaan. Kerana keseluruhan kesesatan ahli bidah adalah dengan sebab ini. Sebab inilah. Banyak ahli bidah sesat sebab ni. Mereka membawa kata-kata Allah dan Rasulnya kepada apa yang mereka dakwa, ia menunjukkan kepadanya. Sedangkan perkara sebab bukan sedemikian rupa. Allah tak nak macam tu pun, Nabi tak nak macam tu. Macam Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Yang para sahabat faham apa? Mereka tak buat bid'ah lah. Betul, para sahabat tak buat benda Nabi tak ajar. Kalau orang tu dakwa kata Nabi, para sahabat ajak buat Nabi tak ajar, dia telah menuduh para sahabat dengan pertuduhan yang sangat dahsyat. Bahkan amanah agama akan rosak. Macam kita bincang tu, para sahabat Nabi adalah orang pemegang amanah agama ni. Once boleh kelentong sekali atau boleh tambah sekali, awak boleh sanksi semua benda. Kalau satu benda dia boleh tambah, asal 10 tak boleh. Then after that kita akan start apa? Oh, ini agaknya tak ada ni. Agaknya ni pun tak ada. Ha, ini pun tak ada. Ini pun tak ada. Lah sekali apa tinggal kat agama? Ha, ini jaga-jaga sikit sebab tu. Sebab tu kenapa bila pengumpulan Quran nak dibuat, Abu Bakar kata pada Umar, macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Dia cakap yang tu. Lepas tu kemudian bila diorang suruh, ada Abu Bakar dah dipujuk sampai dia rasa lapang dada untuk buat, diorang jumpa Zaid bin Thabit, suruh kumpulkan Quran. Dia kata, macam mana korang dua nak buat benda Nabi tak buat? Dia cakap, macam mana korang dua nak buat benda Nabi tak buat? Ini general understanding ada pada diorang. Terutama as-sabiqun al-awwalun, orang mula-mula awal masuk Islam, ini understanding mereka. Tapi bila orang tu dia nak main dengan bahasa, dia kata, dia akan start lah. Benda bukan itu kehendak, dia tambah untuk kehendak. Ada sekali siapa, ustaz sesat saya tengok dalam video. Dia kata apa? Nabi kata, la tattakhidu qabri aidan, yang kamu ambil kubur aku sebagai sambutan. Dia kata maksud dia adalah sambut tiap-tiap hari, jangan jadikan setahun sekali. Kita macam biar benda pakcik ni kan. Lain pula Nabi maksudkan, Nabi saya sebut la'natullah al-yahud wan nasara. La'natullah kata Yahudi dan Nasrani, mereka ambil kubur Nabi-Nabi ke masjid. Ada pula datang, tapi tengok Yahudi je ada, Nasrani tak ada pun. Dia cari alasan. Pelik tak? Ini masalah. Yang kena ahli bid'ah ni, bahasa tu dah betul jelas dah. Dia masih lagi cari untuk letakkan maksud tadi bukan pada yang Allah kehendaki dan Rasul kehendaki. Banyak kesesatan ahli bid'ah di situ. Asy-Syatibi berkata, jadi maksudkan di sini, dia berkata ini adalah bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Maka pencarian memahaminya hanya terjadi daripada jalan ini sahaja. So siapa-siapa nak faham kitab Allah, nak faham sunnah Rasulullah, belajar bahasa Arab benda mesti. Ha, ini tak boleh tidak. Yang kita sekarang ni kan, macam ada apa, menteri kita kata nak belajar engineering kena belajar bahasa Jerman. Betul? Kalau awak nak tahu engineering dengan betul, awak pergi belajar kat Jerman. Orang Jerman tak ajar pakai bahasa Inggeris. Dia pakai bahasa Jerman. Kalau nak belajar robotik, orang Jepun dia simpan ilmu tu dalam bahasa Jepun. So awak kena belajar bahasa Jepun, awak pandai robotik. Tapi pelik umat Islam ni, cerita kelakar dia, nak pandai agama pergi Oxford. Sampai sekarang saya tak faham. Tang mana? Tak tahu. Orang atau orang Hindu pun tak belajar Hindu daripada Oxford. Atau belajar Hindu daripada Malaysia ke? Awak Sami, ha? Keluar mana? Malaysia. Mana ada? Takkan boleh tau. Tapi pelik je orang kita boleh. Dia ambil ilmu. Tapi kita tak pelik sebab kita di Malaysia ni, pada awal tahun 60-an, 50-an, 60-an
lepas merdeka tu, bila universiti macam UM tertumbuh. Memang generasi pertama yang mengajarkan agama kepada bapa-bapa kita dulu yang masuk universiti UM contohnya adalah orientalis, bukan orang Arab. Memang dipanggil daripada Europe orang yang dalam Islamic studies orientalis, pengkaji ilmu-ilmu timur yang bukan Islam pun datang mengajar Islam di negara umat Islam, di universiti-universiti di tanah orang Islam dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ini pelik, bukan dengan bahasa Arab. Hatta macam sekarang ni pun UIA kan, Malaysia pun dia punya orientasi bahasa Inggeris, bukan bahasa Arab. Kitab rujukan semua bahasa Inggeris, bukan bahasa Arab. Majority, unless anda belajar study apa? Study bahasa Arab lah. Bahasa Arab lah. Tapi kalau bab-bab lain, buku English. Most of it English. Nah, ini kepincangan lah. Macam mana awak belajar Quran Sunnah bukan dengan bahasa Arab? Ini konsep yang sangat pelik. Sangat-sangat tak logik. Apalagi kalau kita kata mencari ilmu tersebut bukan daripada tempatnya. Bukan negara, tempat di mana bahasa Arab dituturkan. Contoh saya sebutlah, kalau saya kata, ni abang kita ni bagus ni, engineer. Keluar mana? Papua New Guinea. Abang ambil, dia kerja. Abang ada syarikat, cari gali minyak, ni, engineer kita ni. Mana belajar? Papua New Guinea. Atau seorang lagi belajar apa? Perubatan. Mana? Kenya. Tonton Kenya ada safari, tak ada. Kenya, dia ada taman binatang. Rimau, singa, kuda, belang, bersepah. Dia tak ada pusat pengajian perubatan. Diorang kena keluar. Awak keluar dari sana, saya lepasan Kenya. Belajar apa? Belajar bedah dan jantung. Awak tak ambil pun. Kalau orang keluar dari mana-mana, English literature Yaman, awak ambil jadi kerja. Nak mengajarkan anak kita bahasa Inggeris di sekolah, ini cikgu ni lulusan apa? English studies kan? Belajar English, literature, sastra English sebagainya. Dari mana? Universiti Sana'a Yaman. Tak ambil? Tak ambil kan? Tapi kita kat Malaysia pelik. Orang tu keluar daripada negara universiti kafir, universiti yang bukan Islam pun, yang bukan base bahasa Arab pun, dia ambil, dia angkat sebagai mufti, dia ambil sekian. Pelik, saya tak faham. Kenapa? Kata dulu ada mufti Syafi'i, Oxford. Ni kes apa nak? Kalau orang kata marah pun marah, nak cakap apa? Tapi tak faham. If you want the knowledge on daripada bentuk dia yang asal, ambil daripada sumber dia. Macam tadi kan engineering yang hebat mana di Europe. Pergi bahasa tempatan. English awak tak laku lah. Awak pergi belajar kat Jerman, awak kena belajar bahasa Jerman. Belajar buat kereta ke buat enjin. Kalau anda kata pergi tu belajar bahasa Inggeris, tak belajar lah awak. Ini basic. Tapi peliknya Islam, satu-satunya macam Ustaz Arifin Ismail, dekat Islam Taklim, dia kata, paling pelik orang Islam ni, kan Hindu tak belajar Hinduism daripada orang luar, Buddhis tak belajar Buddhism daripada orang luar, kan, daripada orang bukan ahli bahasa agama tersebut, tiba-tiba orang Islam, belajar Islam daripada orang bukan Islam. Saya tak faham, dia kata. Tak logik kan? Habis itulah realiti dia. Sebab tu Syatibi kata, takkan boleh orang tu faham, pasal orang tak turunkan Quran dengan bahasa Arab. So itulah satu-satu jalan. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Yusuf kan, mana Allah Ta'ala turunkan Quran itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, maka bukan berakal. Wallahu a'lam, mungkin kerana apa? Pemahaman atau cara kita berfikir bila nak faham bahasa Arab tadi menjadi kita cerdik sikit. Bersistem pemikiran kita, cara kita melakukan hukum. Orang sering akan rujuk, tapi Arab tak maju. Arab tak maju, Arab tak sekian. Ini sebab kerana Allah Ta'ala jadikan keadaan sebut untuk fitnah. Ni yang kenapa kita sering doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru. Yang Allah sebutkan dalam Quran kan, antara doa yang patut kita doa adalah jangan jadikan kami ni fitnah untuk orang kafir. Sebab kita dah jadi sekarang fitnah untuk orang kafir. Mana dengan keadaan kita yang Allah Ta'ala berikan sekarang, kita menjadikan orang kafir terus kufur. Sebab dia pergi banding macam tak ada apa-apa benda pun. Sedangkan Islam dahulu naik dengan keadaan tadi. Naik dengan keadaan para sahabat, bukannya cakap English pun. Sampai ke Andalus, sampai ke Armenia, Azerbaijan, menguasai hampir 2/3 dunia. Para sahabat lalu menjajah. Dan maka orang tempat mereka jajah sayangkan Islam, bukan dengan bahasa English.
Hatta dulu kawasan Parsi, macam sekarang ni dah jadi Parsi balik, eh, macam Shiraz, Shiraz dekat Iran, atau Asfahan Iran, itu tempat keluarnya ulama-ulama Islam yang bahasa Arab. Qadi Ahmad Al-Asfahani, apa yang mengarang pun, mengarang kitab apa, Matan Ghaya Al-Taqrib, Matan Abi Shuja', dia asal situ. Imam Shirazi, dia Shiraz. Mana kawasan-kawasan sekarang ni cakap Parsi tau. Masa dulu cakap apa? Cakap Arab. Zaman kegemilangan Islam tu zaman mereka cakap dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa lain. Sekarang ni tak maju sebab kita dah rosak, kan? Kita ni nak belajar benda pun sibuk nak pakai bahasa Inggeris. Tengoklah benda tadi. Kalau boleh diterangkan benda berkenaan dengan bahasa kita, cakap dengan bahasa kita lah. Cuma dekat sini kata, takkan boleh orang tu dapat, kan? Dia kata, kecuali dengan jalan ni saja. Kerana apa? Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Yusuf, kan? Dia kata, inna anzalna kitab, Quranan Arabiyah. Yang kami turunkan kitab itu, anzalna kitab Quranan Arabiyah. Quran yang Arab. Quran yang Arab. Bahkan ujung tu lah, anlakum ta'kilu, kamu berakal, kan? Dalam Quran firman surah Asy-Syu'ara, kan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang fasih lagi terang dan nyata. Dalam Quran nyatakan dalam surah An-Nahlu ayat 103, lisanul hiduna ilaih, kan, ajami, itu adalah lidah yang mereka cakap tu, lidah bahasa ajam yang asing. Wa hadha lisanun arabiyyin mubin, ini Quran ni dengan lidah Arab yang nyata. Yang Allah Taala sering sebut tentang lidah Arab ni. Okay, sehinggalah lain-lain banyak lagi yang menunjukkan bahawa ia dengan berbahasa, berbangsa Arab, dengan lidah Arab, bukan dengan berbangsa ajam, tidak pula dengan lidah ajam. Sesiapa yang ingin memahaminya, ingin faham kitab ini, okay, maka dari arah lidah Arab dia akan difahamkan. Tidak dia jalan mendapatkan fahaman dari selain arah ini. Ini kefahaman betul. Balik-balik pada asal, bila ilmu tu datang dengan bahasa berkenaan, seorang akan belajar bahasa tersebut. Tak nak belajar bahasa tu, tajuk lain. Terjemahkan kemudian, tajuk lain. Sedangkan kita bahawa sumber Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Seorang yang tak nak belajar bahasa Arab tu masalah. Okey, baik. Okey, namun begitu, okey, di sini terdapat satu masalah yang perlu dititik beratkan. Iaitu petunjuk-petunjuk syarak akan mengkhususkan bahasa, mengikatnya dan menerangkannya. Okey, sebenarnya, yang betul-betul menjaga ni bukan bahasa jaga agama tau. Agama jaga bahasa. Bahasa Arab sebenarnya kekal sampai sekarang, punca dia sebab kerana Al-Quran. Bahkan memang kalau kita ikutkan apa perkembangan, asalnya orang Arab ni bahasa dia bercakap fasih, tapi dia orang tak ada di teacher bertulis. Tak tulis, dia hafal semua dalam kepala. Jadi bila Al-Quran Karim datang, daripada permulaan diajarkan dan Nabi SAW memang laranglah mereka para sahabat tulis campur aduk antara Quran dan bukan Quran. Tapi ketika itu bila berlaku masalah orang Arab kahwin dengan bukan Arab, bahasa mula berubah. Sebab ibu, kalau orang Arab ni Arab, isteri dia Parsi, isteri bukan Arab, maka anak yang lahir akan mula bahasa tak betul-betul. So itu yang berlaku pada kisah zaman Ali bin Abi Talib. Bila ada berlaku pembantu Ali bin Abi Talib, itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali, dia, okay, ini kena define balik. Saya kadang bila sebut nama ni, ada orang kata, tapi ustaz, ada ustaz lain kata dia ni Syiah. Tuan-tuan, ketika Ali hidup tengah-tengah tentera dia, orang yang bersama Ali dia panggil Syiah Ali. Orang bersama Muawiyah panggil Syiah Muawiyah. Syiah bukan agama lagi, belum jadi agama. Tak boleh kita nak define macam tu sampai kita tolak, reject. Siapa sokong Ali semua buah jahannam. Mana boleh macam tu? Hatta jadi kalau kita nak fahamkan sekarang, Abu Sa'd Ad-Du'ali ni bahkan anak murid dia lah yang dirujuk untuk penulisan Quran yang pertama yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf buat mushaf, tapi masalahnya hasaf tak sampai kat kita. Ketika nak buat tu, dia suruh anak murid Abu Aswad Ad-Du'ali untuk susun. So penyusunan tersebut memang kita kata punca dia sebab salah bahasa. Salah bahasa, bila anak Abu Aswad Ad-Du'ali ni bercakap bahasa yang salah, Ali, dia adu pada Ali, maka Ali pun suruh dia buat titik-titik bunyi. Titik bunyi, eh, bukan titik huruf. Sebab zaman Osman dah ada Quran tu tanpa titik dan baris. Lalu diletak ke zaman Ali bin Abi Talib, titik-titik bunyi. Macam bila Ar-Rahman, Ra, atas titik tu, atas Ra tu akan ada titik merah. Kalau depan, dikedepankan sikit. Kalau bawah. Kalau sabdu, dua titik. So, digunakan titik tu sebagai petanda bagi nak lafaz macam mana. Sebab benda ni penting. Sebab inilah punca perkembangan ilmu Nahu. Atau grammar bahasa Arab.
tata bahasa Arab tu, nahu tu atau kaidah al-qaid al-arabiyah muncul sebab Ali arahkan dia punya pembantu untuk titikkan pada mushaf supaya jangan sampai orang salah baca. Dari situlah perkembangan sampai wujudnya zaman kita sekarang ni. Yang kita kata fa'il marfu' ataupun pelaku perbuatan baris dia mesti depan macam ja'a Muhammadun. Kenapa tak boleh dan? Tak boleh sebab dia fa'il. Ha, ini punca sebab nak jaga apa? Jangan salah baca Quran. Ra'aitu Muhammadan, saya lihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin, saya melintas dengan Muhammad. So Muhammad boleh jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin dalam satu masa. Cuma lain kedudukan apa. So benda ni memberi tajuk pengertian dalam ayat. Hatta nanti bila kita bincang berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk apa? Apa ke perbuatan Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah dan ahli kalam zaman berkenaan yang cuba untuk ubah Al-Quran. Dia kata nak tak nak baca wakallamallahu Musa taklima. Dia tak nak baca kallamallahu Musa. Kenapa tak nak kata Allahu? Sebab kalau kallamallahu, Allah pelaku perbuatan yang berkata-kata. Musa yang diucap padanya kata-kata. So benda ni bagi dia orang tak boleh sebab Allah Taala tak boleh berkata-kata. Sebab dulu tak cakap, hari ni baru cakap. Maka ini baharu. Bila baharu dia makhluk. Ini idea dia orang macam tu je. Kenapa tak boleh cakap? Tadi tak cakap, hari ni cakap. Ha, masalah lah ni. Sebab tadi tak ada, sekarang ada. Ha, baharulah. Kalau baharu makhluk. Jadi dia nak ubah ayat tu daripada wakallamallahu Musa kepada wakallamallaha Musa. Ha, ini grammar. Sebab tu peletakan bahasa Arab ni terjaga dan sebagainya sebab agama. Bukannya agama, kan? Sebab apa? Bukannya agama ni jaga oleh bahasa. Bahasa tu terjaga sebab agama. Sebab diorang tak nak bagi sebarang ruang untuk orang salah baca Quran. Maka baris dan titik tu pun datang. Bahkan apa yang dibuat oleh apa yang Abu Sa'd Ali buat tapi tak kekal. Tapi lepas tu yang buat yang kita baca sekarang ni adalah perbuatan daripada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang lahir tahun 100, mati tahun 770 Hijrah. Dia hidup zaman dalam 100 ke 170 Hijrah. Dia buat titik bunyi, titik huruf, baris bunyi. Titik huruf dan baris bunyi yang kita pakai sekarang. Pasal nak jaga agama, tak nak orang salah baca Quran. Itu asas, eh? Kena faham. So, sebab tu memang kita kata agak bahasa ni bukan dia terbalik. Bahasa Arab tu terjaga sebab agama. Bukan bahasa Arab tu jaga agama. Bahasa Arab tu jadi kekal, ada sistem. Sebab apa? Agama Islam tadi nak dipelihara. Pasal orang tak nak silap baca Quran. So dia kata apa? Dia kata kat sini nak kena faham. Petunjuk syarak, bila kita belajar bahasa sekalipun, petunjuk syarak yang mengkhususkan bahasa. Sebab dekat sini solat ni maksud solat perbuatan ke? Ibadat ke? Atau solat ni maksud doa? Kan? Kalimah zalim dalam Quran ni. Zalim ni maksud zalim anai orang ke? Atau zalim buat dosa ke? Apa? So pengertian syarak yang sebenarnya mengikat akan bahasa. Ha, jangan kita salah faham pula, kita dah belajar bahasa kan. Belajar nahu sorof, kan dahwa huma hum, ya huma hunna pandai. Kemudian kataba, katabat, katabata, katabna, katabtuma. Dah cari, bagi apa saja boleh. Tasrif. Laju. Tapi tuan-tuan sekalian kena faham. Apa tuan-tuan belajar bahasa tadi, dia terikat dengan syarak. So anytime kita ada masalah, memang setiap kalimah datang, ada pengertian bahasa, ada pengertian syarak. Pengertian bahasa pasal orang Arab, dia faham bahasa tersebut. Maka punya bahasa. Tapi syarak ada penjelasan yang berlainan. Contoh kalau kita lihat macam para sahabat Nabi sendiri pun, Allah Ta'ala anhum, mereka kadang-kadang tersilap faham. Contoh, macam bila ayat tayamum turun. Ayat tayamum turun pun dia pakai betul juga lah. Bila ayat 43, surah An-Nisa turun berkenaan tayamum. Diorang tayamum sampai ketiak tau. Pagi turun air tayamum tu, diorang tayamum ambil pergi kat debu tanah, sapu sampai ketiak. Sebab sini sampai sini pun tangan. Sampai sini? Tangan. Sampai sini? Tangan. So kita orang tu putus tangan. Putus sini pun betul. Putus sini pun betul. Putus sini pun betul. Dan kalau kita putus tangan, salah kan? Dia putus apa? Tangan. Ha, okay. So dia, jadi diorang faham kalimah tu suruh putus tangan kan? Dia sapu tangan dengan debu, dua sabu sampai ketiak. Okey. Kesilapan mereka tadi tak menghalalkan untuk kita kata tak apa, bercanggahan sebab Nabi ada perbuatan.
Yang buatan yang Ammar kata Nabi tunjukkan adalah Nabi tepuk, kemudian Nabi tiup. Dekat situ ada satu riwayat Nabi ketuk-ketuk, kemudian Nabi sapu muka dan belakang tapak tangan. So ada pengertian syarak bagi ayat 43 tadi. Kalau elemen bahasa saja kita pegang, sampai sekarang tuan-tuan tanya muka tiap lah. Ini pun betul, ini pun betul, ini pun betul. Buat semualah. Tapi bila Nabi, perbuatan Nabi tadi adalah guideline betul. Macam juga bila para sahabat tersilap. Yang kes apa, Ramadan. Ya, ada para sahabat bila Allah kata, fakulu washrabu, ayat 187 Al-Baqarah. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyin lakum al-khaytul abyad. Sampai nyata kepada kamu, benang putih berbanding benang hitam daripada fajar. Tahu para sahabat buat apa? Ada para sahabat diikat kaki dengan benang putih satu, benang hitam satu, letak bawah meja. Itu tak apalah. Yang seorang lagi, letak bawah bantal. Selai hitam, selai putih, tutup bantal. Lepas tu yang ini, yang letak bawah bantal ni, cerita kat Nabi apa dia buat. Nabi kata apa? Idzan inna qafaka la'arid. Kalau macam tu kau faham, lebarnya tengkuk engkau. Pasal ini maksudkan tu adalah apa? Garisan ufuk. Cahaya ketika Nabi, ketika matahari terbit tu, yang di ufuk. Itu maksud dengan khayt. Bukan khayt, khayt. You know, by language, meaning betul. Tapi pengertian syarak, salah. Macam ni lah, macam kes basuh. Orang Melayu kita kes basuh. Yang kata-kata kita tengok apa? Kes apa? Air mustakmal, mustakmal, tak mustakmal kan? Bila sebut basuh, orang Melayu kita bayangkan basuh iPad kena nyalir. Sedangkan basuh dalam kaedah para sahabat dan Nabi tunjukkan, sampaikan oleh wuduk air banyak ni, sebab diorang basuh macam ni. Ini basuh. Yang Nabi buat, para sahabat buat, ambil air, ini basuh. Tonton bayi basuh kena. Kan? So, dekat sini kita faham. Ada pengertian bahasa, ada pengertian syarak. Ibn Taymiyah tekankan tajuk ni. Nak fahamkan, dia kata, walaupun macam mana sekalipun, yang menjadi guideline untuk pemahaman adalah apa? Diikat dengan pengertian syarak. Okay, kenapa dia kata? Dia berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, sesuatu nama, apabila Nabi SAW menjelaskan namanya dengannya, Nabi sebut solat, zakat, tuhur, penyucian sebagainya, okay, tidak semesti baginda telah menukilkan daripada bahasa atau menambah pada bahasa. Tak semestinya. Sebab kenapa? Zaman Nabi mana ada kamus? Buka kamus. Ya, ni kalimah ni ada tak? Ketuan-tuan zaman sekarang mengarang kena. Bila nak tulis bukan-bukan kan? Apa cuplikan, ada bahasa apa-apa, adalah geng-geng yang guna kalimah-kalimah pelik-pelik kan. Awak tahu tak, kalimah tadi kalau nak buku tulis dalam buku, kalau tak ada, reject kan, tak boleh ni, akan di sekian. Nabi tak dah bergerak macam tu. Zaman tu pun tak ada kamus lagi. Even kabilah Arab dengan keluasan mereka kan, kedudukan mereka, ada bahasa dalam Quran tadi ikut bahasa kaum ni. Ada yang bahasa kaum ni, ada. Sampai ke contoh macam kes Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila dia baca wafaqihatan wa abba, kenapa dia terdiam? Kan? Sebab abba tu dia tak tahu benda. Dia tak tahu abba tu apa, sebab dia orang tinggal di kawasan yang pokok-pokok renek tu tak ada. Pokok hijau, rumput-rumput hijau yang renek tu tak ada. Wafaqihatan wa abba, faqihah dia tahu, abba dia tak tahu. Itu punca sebab apa? Sebab kabilah Karimah tak pakai oleh Quraisy. Tempat dia tak ada. So pergi dekat Yaman, ada. Pergi dekat Yaman, ada satu kawasan nama Ib. Ib ni kawasan yang kalau kita ke musim hujan, bukit dia akan jadi hijau. Pokok kaktus tumbuh. Bila tak ada musim, tak ada hujan, kelabu balik. Bila musim hujan, hijau balik. So dan kaitkan kalimah Ib tu pada rumput-rumput tadi. Kaitkan tu dalam buka kamus ada. Omar terdiam atas mimbar. Dia khutbah. Dia kata, kan? Falyanzur insanu ila ta'amih. Dan manusia melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma asabba. Bahawa kami curahkan air mencurah-curah. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kami pecahkan bumi itu terbelah. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuh padanya biji-bijian. Okay, ini dia nampak lagi. Wa inabam wa qadba. Inab. Kan? Apa? Inab danggu. Wa qadba dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan juga tamar. Wa hida aqad gulba. Dan tak apa, dan kebun-kebun. Kan yang penuh rimbun apa, meriah. Wa faqihatan wa abba, abba dia terdiam. Dia kata apa ni? Tapi lepas tu Umar ditinggalkan. Dia kata ini takalluf. Kalau tak faham, dia tak terus macam godik dulu buka kamus tak dia.
Sebab apa? Sebab dia kata, kalau anda kata benda tu Allah Ta'ala sembunyikan, tak perlu dicari. Jadi macam ni, kadang-kadang kita lihat dalam tafsir pun, kadang-kadang Ibn Abbas dia menerangkan kalimah tu dengan bahasa Arab juga. Sebab apa? Sebab bahasa tu mungkin tak dipakai oleh Quraisy. So Nabi sendiri SAW, bila Nabi terangkan Quran, baca Quran pada para sahabat, memang tak nafikan ada benda disebut tadi tu, orang Quraisy mungkin tak jumpa. Mungkin tak jumpa atau tak tahu perkalimah tadi. Tapi Nabi bukan cakap tadi, sebab Nabi ada sumber bahasa untuk baginda ambil pilih-pilih kalimah. Tak ada. Tak ada macam tu. Pasal baginda SAW ni bercakap dengan wahyu. Okay. So dia tak kata Nabi tambah pada bahasa Arab. Bahkan yang dimaksudkan adalah yang dikenali dengan pengenalan baginda SAW. Macam solat. Nabi kata solat itu solat kan? Adalah apa? Ibadat. Kita kena faham macam tu lah. Tak boleh kita kata ini maksud dia dari segi bahasa adalah sekian. Macam orang kita kata bida'ah. Nabi kata bida'ah. Kan? Bida'ah sesat. Dia kata, tapi takkan semua sesat. Nabi kata bida'ah sesat. Semua bida'ah adalah sesat. Kita datang, tapi awak lagi pandai daripada Nabi ke? Soalannya. Bahkan bagi saya, macam saya sembang tadi dengan abang saudara kita, akhir kita, dia yang berlaku dengan masyarakat Islam kita ni, diorang lebih hormat ulama' banding Nabi. Lebih tepat itu. Maksud dia, Nabi cakap, tak apa lawan. Ulama' jangan bangkang. Awak bangkang ulama', korang hajar dengan ulama'. Oh, tapi Nabi? Oh, Nabi tak apa. Nabi bangkang tak apa. Jangan bangkang ulama'. Oh, bangkang ulama', korang hajar dengan ulama'. Lepas tu korang hajar dengan Nabi tak apa? Oh, tak apa. Ya awak tapi Nabi sabda tu pasal? Nabi sabda, ilah tapi. Ini masalah, saya tak faham kenapa. Macam banyak perkara lah yang kadang-kadang kita buatlah, buat kisah kan, macam kita sebut itu macam kes waktu kita bincang apa? Air mustakmal. Kan saya katakan, Nabi tak sibuk, awak sibuk sebab apa? Sebab kan Nabi SAW dia celup bekas air dalam bekas air, celup ni buat keluar untuk basuh muka, celup. Nabi tak sibuk air ni jatuh. Osman sendiri ceritakan Nabi wuduk pun dia kata dia tak sibuk. Nabi mandi daripada dengan isteri daripada satu besen yang sama. Ceduk-ceduk air ke badan. Kalau Nabi tak sibuk pasal air jatuh balik, awak sibuk pasal? Tapi ulama' kita kata, tuan-tuan nampak tak? Dekat situ soalan Nabi punya nilai tak ada. Perbuatan Nabi tu tak ada. Saya kadang belajar mengajar fake ni, kadang saya garang sikit. Orang kata kenapa? Mana taknya? Saya sebut Nabi sabda. Datang dia, ustaz, tapi ada orang kata, saya pandang muka atas bawah kan. Dia mana boleh awak lawan dengan Nabi? Unless awak ada hadis Nabi yang lain, dan kita bincang. Tanpa hadis Nabi, awak bincang apa? Mana layaknya kata-kata, ada orang kata, dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa sabda Nabi? Suara Rasulullah SAW sabda. Ini, entah tak tahu, ada ustaz saya kata, betul ni. Macam mana awak boleh laga kan? Mana layaknya? Saya tak faham mana layaknya. Tapi ini yang berlaku dalam masyarakat. Bila kita ceritakan Nabi, tapi ustaz, ada orang kata, dia macam lah, macam kes apa batal solat tu atau rosak solat. Kan saya kata kalau orang rosak solat, dalam macam yang kes dekat Puncak Alam ni tu, kan? Dia salah baca Fatihah. Sebenarnya yang rosak hanya rakaat itu. Hatta buka kitab mazhab Syafi'i semua pun macam tu. Dia tak automatik batal. Tuan-tuan bila tersilap, tersasul baca ataupun tersujud ke, tuan-tuan rosak rakaat sahaja. Bukan rosak batal solat. Kalau terkentut, keluar. Kalau macam tu tersasul kan, macam imam rukuk, awak terjun sujud. Ataupun imam tu, atau solat seorang-seorang, sepatutnya rukuk, awak sujud. Terkejun. Mana buat apa? Naiklah balik. Rukuklah balik. Solat tak batal eh. Kalau bahkan ikut pada segmen haji, kalau dia teruskan juga sampai akhir, tambah satu rakaat. Kalau dia tak ganti, dia tak patah balik, tak reverse balik kepada perbuatan tak buat lagi, maka dia kena apa? Ganti satu rakaat. Kalau dia naik terus, ulang balik rakaat, dah selesailah. Tak payahlah tambah satu lagi rakaat. Pasal yang invalid tadi, dia dah ganti semula dengan berdiri. Qiyam balik dan baca Fatihah semula dan baru rukuk balik. Faham tak? So, kita tak ada masalah kat situ. Tapi bila kita ceritakan, contohnya orang tu kata dah habis solat dah ustaz, dah bagi salam dah, assalamualaikum. Saya pun juga kata, Nabi dahulu pernah tersilap solat, patut 4, Nabi bersalam pada 2. Lepas tu dah bagi salam, Nabi diam. Lepas tu para sahabat macam tak berani cakap. Seorang lelaki angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah,
solat dipendekkan kan kau lupa? Nabi kata solat dipendekkan aku tak lupa. Betul ke apa Zuladin cakap? Luangguk. Angguknya Nabi terbangkit, Allahu Akbar, sambung solat balik. Saya kata pada hari tu, pada kes yang Puncak Alam, saya kata sepatutnya diorang boleh je maklum pada imam, Pak Imam, tadi silap satu. Imam bangkit terus sambung satu rakaat. Lepas tu lepas salam, sujud sawi. Atas semua salam sujud sawi, tak kisahlah. Yang penting dia dia tambah satu rakaat lagi. Solat tak rosak. Okay, saya cerita Nabi tu kan. Tapi ustaz, dia dah bagi salam. Yang yang Nabi tadi bersalam lah kan? Betul. Saya kata, kan Nabi salam? Suruh angkat tangan. Tapi ustaz, dia dah cakap. Saya kata, Nabi buat apa tadi? Saya kata, Nabi bercakap kan? Ha, ini masalah tau. Masalah yang berlaku di mana orang tidak menghormati sunnah. Nas hadis Nabi tu, dia boleh argue lagi. Tapi jangan ustaz cakap. Ustaz tu cakap batal, batal lah. Ha, ini insyaAllah. Nanti kita sambung balik lepas ni. Eh, jadi lepas solat isyak kita sambung balik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.